mereka orang suci. Mereka harus ditiru dalam hidup ini. Mereka orang suci adalah padanan hari-hari. Mereka itu orang suci karena selalu menghamburkan kata-kata suci dari mulut yang tanpa suci, karena penuh dengan ayat-ayat suci. Ya, mereka orang suci karena selalu dari rumah suci ke rumah suci dengan kata-kata suci. Alangkah suci. Itulah rohaniawan. Tapi tersentaklah umat di kehidupan ketika melihat ada banyak kepalsuan. Dia yang kata berbagi ternyata menumpuk kekayaan bagi diri. Dia yang berkata supaya saling mencintai ternyata sangat cinta diri tanpa peduli yang lainnya. Ternyata mereka mengucapkan kata-kata suci tapi selalu melanggarnya dengan tindakan-tindakan yang tidak suci. Ya, tindakan tidak suci karena mereka tidak mampu menghargai orang yang ada di sekitarnya. Tindakan tidak suci karena mereka juga ternyata suka menjelek-jelekkan yang lainnya. Sungguh tidak suci karena ternyata mereka berselubung dengan berbagai motivasi-motivasi yang tidak murni. Sungguh tidak suci karena ternyata mereka tidak sedang mengabdikan diri kepada Tuhan tapi sedang mengambil keuntungan dari keagamaan. Sungguh tidak suci dan itu mengerikan. Semoga Anda hati-hati supaya tak mudah terjerat virus kepalsuan suci. Awas, packing suci memang menarik, tapi isi perlu diuji. Packing suci memang menyenangkan, tapi awas ujungnya bisa amat sangat mengecewakan. Semoga Anda hati-hati. Bukan saja Anda umat yang ada di mana-mana, tetapi juga orang-orang suci yang merasa diri suci tapi tidak suci. Belajarlah berdialog dengan hati. Temukan diri, gumuli dengan murni, tempatkan hati di tempat yang suci. Bukan seperti suci, tapi sungguh-sungguh suci. Semoga Anda dan saya terjaga, terpelihara secara murni untuk selalu hidup suci. Pikirkan, lakukan. Bersama saya, Bigman Sirait.